Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi kemasyarakatan atau ormas akan subur terbentuk pada sebuah masyarakat sipil, civil society yang memberikan kebebasan kepada masyarakatnya untuk mendirikan, untuk membentuk ormas, untuk membentuk organisasi berdasarkan kesamaan aspirasi, keinginan dan kebutuhan. Ini dilindungi oleh undang-undang kecuali pada situasi dan kondisi-kondisi tertentu. Contohnya di Kalimantan Tengah tidak diperbolehkan berdasarkan kesepakatan yang terdahulu orang-orang Madura membentuk ormas yang sifatnya kesukuan. Kepada yang terhormat DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Kesbangpol Provinsi Kalimantan Tengah di Palangkaraya, sehubungan dengan adanya wacana pendirian atau deklarasi berdirinya organisasi KKIM Kerukunan Keluarga Itah Madura yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 4 April 2019 di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, sesuai informasi yang beredar. Maka dengan ini kami menolak berdirinya organisasi ini di Kalimantan Tengah dengan alasan bahwa, satu, mengingat sejarah pilu peristiwa berdarah tahun 2001 di Sampit dan di Kalimantan Tengah pada umumnya, oleh karena itu pendirian organisasi seperti ini ini akan mencederai perjanjian damai yang telah disepakati. Dua, kami menolak dengan keras dan tegas berdirinya organisasi KKIM atau sejenisnya yang jelas-jelas melanggar perjanjian damai yang sudah ada. Apabila TG organisasi Madura Puang Kalimantan Tengah itu, maka Ike Dayak suku Danung bersama Dayak-Dayak yang lain akan berdiri.